myself wondering, what did happen to the last 10? Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrijal ZAMSI mengajak para pegiat media sosial untuk berperan aktif dalam membangun citra positif Aceh, terutama saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumut. Hal itu disampaikan saat menggelar ramah tamah bersama para pegiat media sosial di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis 12 September 2024. Safrijal mengatakan pentingnya peran anak muda dalam mempengaruhi persepsi publik melalui media sosial. Ia mengungkapkan bahwa Aceh perlu dimengerti dan dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari persepsi luar yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Safrijal juga menekankan pentingnya PON 21 sebagai momentum untuk mengubah citra Aceh di mata nasional, mengingat acara ini menarik perhatian seluruh Indonesia. Ia mengajak para pegiat media sosial untuk turut menyukseskan PON dan juga menyampaikan pesan-pesan positif tentang Aceh. PON ini adalah momen di mana mata Indonesia akan tertuju ke Aceh. Ini harus menjadi ajang olahraga yang penuh keakraban dan kalian yang bisa berkomunikasi dengan publik tanpa jeda memiliki peran penting di sini. Aceh ini milik kita bersama, bukan hanya milik saya, bukan hanya milik pemerintah, dan mari kita bergerak bersama, ujar Safrijal. PON Aceh, sukses!